Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu PNS. Ini tutorial berikut. Simpel Dinas Provinsi Jawa Barat. Langkah yang pertama, Ibu masuk ke alamat URL. Alamat URL. Oke, setelah nyambung tampilan seperti ini, masukkan nomor NIK. Kemudian masukkan password. Apabila Bapak dan Ibu lupa, silakan cek user Anda di sini. Ya, ini adalah untuk identifikasi meminta nomor password yang baru, ya, dengan cara memasukkan nomor induk pegawai dan kemudian tanggal lahir, kemudian informasi password. Ingat, ini hanya beberapa saat Ibu harus mengingat sandi yang dikirimkan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah ingat NIK dengan memasukkan NIK dengan passwordnya, silakan Ibu klik login. Maka akan masuk ke aplikasi informasi manajemen Dinas Provinsi Jawa Barat. Di sini ada pengumuman kepada Bapak Ibu PNS, mohon untuk segera melengkapi data-data Anda. Silakan Bapak dan Ibu, ini tampilan awalnya. Ada profil pegawai, riwayat kepegawaian, rencana dokumen. Nah, di sini ada menu updating, ada data pegawai, riwayat keluarga kepegawaian, upload dokumen kepegawaian, kemudian user, ada foto user, bawa password dan logout. Kita akan saya coba dengan foto user dulu. Nah, ini fotonya masih seperti ini, saya akan mencoba. Tentunya yang sudah tersimpan di laptopnya masing-masing, kemudian simpan perubahan foto. Ini adalah informasi format yang diminta dari TPA, ukuran maksimumnya adalah 1 MB. Oke, untuk sementara begitu saja. Silakan Bapak Ibu siapkan data-datanya sesuai yang diminta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.